مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Sadaqallahul Aku berlindung kepada Allah... ...dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah... ...yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang berkata... ...ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah kita dengar tadi pembacaan arti dari ayat ini, ayat yang sama-sama kita dengar tadi Uh, mungkin pemirsa yang di rumah dan juga yang di studio hafal atau sering mendengar doa ini akan tetapi kadang-kadang orang tidak tahu makna dari ayat ini. Ada penafsiran menarik dari Syekh Mutawalli Syarawi dalam uh, tafsirnya rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada dua sifat. Ya ini ada dua sifat atau doa yang diminta sifat dari ibadur rahman yang tafsiran dari ayat selanjutnya wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna yang pertama adalah robbana hablana min azwajina wa ya Allah anugerahkanlah kepada kami berikanlah kepada kami yang pertama hablana min azwajina wa istri-istri kami anak-anak kami. Kurrota a'yun, apa? Penyejuk hati. Inilah doa yang pertama, mengapa? Karena memang yang diharapkan dari seorang ayah terhadap istri dan anaknya adalah istri dan anak menjadi penyejuk hatinya. Bukan menjadi salah satu hal yang membuat dia justru murka apalagi marah. Seperti contoh ada seorang ayah kemudian melihat anaknya berprestasi di sekolah, menjadi ranking satu di sekolah. Dia memiliki prestasi yang banyak, pastinya bangga. Seorang ayah memiliki anak yang seperti itu. Kenapa? Karena ayah jelas sangat ingin keturunan-keturunannya menjadi keturunan yang baik, apalagi memiliki akhlak dan kebaikan yang soleh dan solihah. Kenapa? Karena anak yang soleh dan solihah pahalanya mengalir kepada orang tuanya tidak akan pernah putus dari dunia sampai akhirat. amanu wa biimanin nabihim nanti akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Kemudian yang kedua bahwa doa dari ibadur rahman ini yang diberikan lakap oleh Allah Subhanahu wa taala Wajahalna lil mutakina imama hendaklah jadilah kan kami ini imam imam. Tapi imamnya satu. Wajahalna lil muttaqina imama. Syarawi mengatakan dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa kenapa tidak dikatakan aimmah atau jama malah dikatakan imaman. Yang pertama alasannya adalah karena bahwa setiap imam, apalagi laki-laki ini Mas Fadli sebagai imam, ya. dia pasti memiliki satu tujuan yang sama. Pertama, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun imamnya banyak, tapi tujuannya sama. Begitupun ayah, pasti kebahagiaan ayah seluruh ayah yang ada di dunia itu sama memiliki anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Kadang-kadang sampai-sampai ada ibarat orang tua, orang tuanya mohon maaf enggak sekolah. Bodoh, tapi begitu anaknya mendengar masya Allah, dia bisa ngaji, dia bisa baca Quran, kemudian dia berprestasi. Itu sungguh sangat luar biasa, tidak sedikit orang tua yang meneteskan air mata. Kenapa? Karena melihat anaknya berprestasi menjadi kebanggaan orang tua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua bukan minta harta, orang tua bukan minta jabatan dari anak, orang tua bukan minta yang lain, tapi orang tua minta anaknya menjadi penyujuk hati baginya. Allahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi atas penjelasannya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kita lanjut lagi buat jamaah yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah ayah dan anak lelakinya. Ini masya Allah nih. Mungkin tadi di awal segmen sudah kita bahas bicara masalah tentang uh, keutamaan anak laki-laki seperti apa. Nah sekarang tadi uh, masih gantung nih sedikit nih ya, bicara masalah tentang siapa sih yang harusnya lebih dekat anak laki-laki ini harus lebih dekat kemana sih? Karena kita tahu rata-rata pasti anak laki-laki dekat sama ibunya. Iya bu ya. Apalagi kalau masih kecil-kecil nempel terus kayak perangko. Ini Masya Allah. Tapi sebenarnya bagaimana? Apakah anak laki-laki ini sebaiknya lebih dekat kepada sosok ayah? Atau ibunya? Pemimpin ada di ayahnya. Kasih sayang dia ada di ibunya. Yang mana yang lebih baik? Nih kita agak bingung nih ya. Langsung aja kita minta penjelasan kembali dari guru kita. Ustadz Abimaki, ya. mau izin waktunya. Tepuk tangan Ustadz ya. Abimaki. Abimaki. Rafatul Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Mana yang lebih mulia atau yang lebih baik, yang lebih utama? Seorang anak laki-laki dekat kepada ibu atau dekat kepada ayah? Ini pertanyaan. Tapi ternyata kalau menurut mitos dan memang kenyataannya banyak seperti ini. Tapi banyak ulama menyatakan ini mitos. Tapi banyak juga enggak ini memang kenyataan. Seorang anak laki-laki dekat kepada ibunya. Lalu seorang anak perempuan dekat kepada ayahnya. Tidak lihat kenapa dan kenapanya. Namun beberapa ahlul ilm dengan menyatakan. Seorang anak laki-laki dengan kekokohannya, ketegarannya, dengan kelaki-lakiannya itu. Dekat dengan ibu untuk belajar kerembutan. Kalau sudah dekat dengan seorang ibu nantinya akan lebih menghormati seorang wanita nantinya seperti apa? Maka perlu untuk dekat dengan seorang ibu, iya. Lalu seorang wanita dekat dengan seorang ayah, kenapa? Kelembutannya, maka dia perlu pelindungan, maka dia diajarkan bagaimana kokoh daripada seorang ayah. Tapi pada dasarnya tidak ada yang lebih utama seorang laki-laki dengan seorang anak laki-laki dekat dengan ayah dengan ibu, tapi dua-duanya adalah utama karena ayah ibu adalah kompak mendidik anaknya menjadi anak yang sukses maknanya adalah seorang ibu harus belajar kepada ay kepada suaminya Kenapa anak saya ini lebih dekat kepada ayahnya Ada apa ya saya harus mempelajari cara suami saya mendekati anak saya seorang ayah harus lihat Kenapa anak ini lebih dekat kepada ibunya saya harus belajar bagaimana caranya ibu atau istri saya menghadapi anak saya sehingga lebih dekat cobalah belajar caranya seperti apa dan akhirnya, kalau sudah saling mengetahui, oh ternyata anak pertama senangnya begini, anak kedua senangnya begini, anak ketiga senangnya begini. Bagaimana caranya untuk mendekatkan kepada anak tersebut dengan cara belajar kepada pasangan masing-masing? Karena apa? Karena punten, ya. Anda, bunda, kita ini sebenarnya sebagai orang tua, seperti memegang peranan penting di atas panggung, dan penontonnya itu adalah anak-anak kita. Subhanallah anak-anak kita yang akan memandang seperti apa peranan ayah, peranan ibu. Nggak peduli orang lain menyatakan bagaimana orang lain seperti apa mengatakan kepada kita. Tapi asal anak mengatakan, bapak hebat, mama hebat, top sudah selesai dalam perasaan ini. Kita ini tidak dilihat oleh siapa-siapa. Kita ini hanya berperan dua orang, suami istri, penontonnya adalah anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi peranan terpenting, terhebat buat penonton kita yang selalu dekat. Dan memberikan nilai-nilai yang tidak pernah bohong. Anak itu akan menilai segala macamnya apa yang ada. Usiku buat iya ya nafsi bitaqwa Allah. Buat apa? Sampai Rasulullah memberikan sunnah kalau seandainya sholat daripada kabliyah atau ba'diyah kalau dekat dengan masjid, sholat sunnah itu di rumah apa di masjid? Ternyata sholat sunnah dikerjakan di mana? Di rumah. Di rumah. Untuk apa? Memperlihatkan kepada anak-anak. Ini loh sholat sunnah ini. Seperti ini loh bagaimana caranya. Masya Allah karena ini kompak dua-duanya. Bahkan kewajiban orang tua dua-duanya untuk melihat apa nih anak sekolahnya di mana, lalu temannya sama siapa, karena sangat penting sekali. Ada kalimat yang sangat indah sekali. Ini dalam perkataannya, as-sahibu sahib. Iya. Amilan nari jannah. Teman anak kita ini yang akan menarik anak kita mau kemana larinya. Kadang-kadang seorang ayah dan ibu tidak perlu memperhatikan. Kadang-kadang anak saya berteman dengan siapa, temannya di mana, sekolahnya di mana. Karena apa? Karena sahibu sahib. Yang namanya teman itu akan menarik kemana dia akan jadi. Ini harus diperhatikan ayah dan ibu. Kedekatan ayah dan ibu dan ini peranan penting. Ketika anak dekat dengan ayah, bagaimana caranya? Ibu belajar, oh ternyata ayahnya begini ya kepada anaknya. Ternyata, oh anak lebih dekat kepada ibunya. Saya harus belajar caranya begini ya. Kenapa? Agar dekat dengan anak yang kita sayangi dan kita cintai. Usiku nafsi Kebetulan anak kami ini tiga-tiganya laki-laki. Subhanallah. Ya. Saya bersyukur jumpa dengan guru kami Ustaz Syamsi. Subhanallah, 97 saya jumpa dan hari ini baru jumpa lagi. Ini guru kami, Masya Allah. Ya. Namun yang jelas, ketan sibuk apapun tetap harus dijaga Rasa cinta kepada anak-anak kita yang sangat indah, jangan sampai ada keluhan Betul, kepada anak. Masalah. Susah hubungan sama ayah. Seperti itu, iya. Allah jadi bicara masalah tentang harus lebih dekat ke mana. Jadi, harus dua-duanya dekat, ya, biar harus, ya? dua harus balance. Seorang bilang diusahakan, jadi pun. jiwa pemimpinnya, tanggung jawabnya ada, ada. Kasih juga sayangnya juga ada. ada. Nah, ini masya Allah. Kadang-kadang ya. Uh, ya, mohon maaf gitu. Kita sebagai laki-laki kan pengennya gampang aja nih. Ya, udahlah, urusan ibunya, urusan gituan ya kan? Urusan bapak cari duit aja deh, Betul. karena kan nyari duit susah gitu ya Betul. kan? Nah, ini ternyata Betul. harus ada peran ayah juga untuk dekat sangat, dengan sangat anak. Ini masya dia. Allah. Jazakallah, terima ya, Makasih banyak. Ustadz Abi Laki kita dulu diingetin sebagai laki-laki sebagai aja. ayah untuk bisa dekat dengan anaknya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah, jamaah. Yeah. Sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di sosial media kita. Kita minta guru-guru kita, Ustadz Samsi Ali, Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Masya Allah. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Etra ini 7823. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Bagaimana? Orang tua yang selalu menanyakan kabar anaknya, sudah makan belum, sudah pulang kerja belum, sudah sampai rumah belum kepada anak laki-lakinya. Padahal anak laki-lakinya sudah punya istri, sedangkan anak yang perempuannya biasa saja, jarang ditanya seperti itu. Itu bagaimana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syamsi, cemburu nih anak perempuan ini kayaknya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira yang pertama kita harus sadar bahwa keadilan dalam Islam itu sangat fundamental, sangat mendasar. Termasuk adil kepada anak-anak kita, kita tidak bisa membedakan laki-laki maupun perempuan. Memang Al-Quran mengatakan, "Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan fisik, bahkan mungkin perbedaan tanggung jawab." tanggung jawab seorang ibu itu lebih utama di rumah, walaupun tidak ada salahnya bekerja untuk membantu tanggung jawab keluarga, tapi tanggung jawab utama ada di rumah. Tanggung jawab keluarga laki-laki mencari rezeki. Nah perbedaan fisik maupun tanggung jawab ini tidak mengharuskan kita berbeda dalam menyikapi anak laki-laki dan hmm. perempuan kita. Apalagi dalam dunia di mana Islam sekarang ini sangat disalahpahami, seolah-olah Islam itu kok diskriminatif kepada wanita. Yeah. Padahal I can challenge, saya bisa menentang pla, menantang pelajar, Ideologi apa saja, agama pun maupun bukan agama, bahwa Islam ini adalah agama yang paling mengajarkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Antara laki dan perempuan. Ya. Iya. Tugas berbeda itu cuma tugas saja. Tapi yang namanya derajat, yang namanya kehormatan, yang namanya kesetaraan itu ada dalam agama kita. Itu Masya dan Allah. ada sejak zaman dulu, sejak zaman Adam dan Hawa alaihi salatu wassalam. Iya, iya, buat Mbak Rini, biar jangan cemburu ya, tadi sudah dijelaskan sama guru kita Ustaz Hamsi Ali. Sekarang kita lanjut lagi nih, uh, untuk yang kedua dari Nawati. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah, mau tanya apakah salah jika cara seorang ayah mendidik anak laki-lakinya dengan keras? Akan tetapi didikan tersebut selalu ditentang oleh anak laki-lakinya. Mohon pencerahannya Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum. Ustadz Maulana. mau Assalamualaikum dijawab. warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang bertanya ini anaknya. Kayaknya hmm. bentuk protesnya sehingga timbullah pertanyaan seperti ini. Sebenarnya orang tua tidak bersifat keras sebenarnya. Tegas. Tuh dua tiga. Tegas. Iya. Gimana sosok anak itu diberikan pendidikan mendidik tauhidnya. Apa? Mengisi tauhid pada anak itu. Dan memberikan pengertian terhadap anak Mohon maaf, kalau mau emas itu jadi cincin, mau jadi kalung, harus diterpa dulu. Dan enggak usah juga merasa bahwa orang tuaku ini keras banget padaku. Nanti engkau akan sadar. Ternyata orang tuaku ini luar biasa. Ada orang mengatakan dimasukkan di penjara suci. Ada tadi yang ceramah seperti itu. Yang di tengah nih yang sekarang. Oh, ya, kayaknya, <laughs> eh, ya. Ternyata bermanfaat. Kan? Masya Allah. Ada orang mengatakan orang tuaku keras. Ternyata Justru itu buat kamu yang terbaik, yang terbaik Benernya, untukmu. Bener. Ternyata penjara itu mengantarkan sampai ke Amerika. Ya Allah, <laughs> itu kan gitu. Jadi bener, jangan bener. pernah berburuk sangka sama orang tua, karena kalau kita Uh, didikan orang tua sebenarnya demi kebaikan kita. Masya Allah, nah. makasih banyak Ustadz Maulana. Nanti kita akan lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan uh, kita akan bacakan lagi, insya Allah akan dijawab oleh para guru-guru kita yang di rumah. Jangan kemana-mana, masih banyak nih pembahasan seru yang akan disampaikan oleh para guru-guru uh, kita. Jadi, tetap stay di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. alhamdulillah.